zombie apocalypse. Halo guys, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game FPS dengan grafik HD yang mirip dengan game Crossfire. Yang jelas di sini untuk gamenya itu sudah full weapon, full skin, dan pastinya di sini bisa kalian mainkan secara full offline. Wow. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review. Oke guys, di sini saya sudah masuk dalam gamenya ya guys, dan ini dia guys untuk tampilan awal dari gamenya ya guys. Nah di sini sebenarnya saya sudah pernah mereview game ini ya guys ya, waktu itu cuman di sini saya review lagi karena di sini sudah ada updatean terbarunya ya guys. Jadi ini versi terbaru dari game ini guys. Oke, mantap sekali pokoknya di sini. Oke, dan di sini untuk duitnya itu sudah unlimited money ya guys. Jadi di sini kalian bisa membeli semua senjata dan skin yang ada di sini ya guys. Oke, dan di sini untuk settingannya itu kalian bisa disetting setelah kalian masuk ke dalam gameplaynya guys. Oke, jadi di sini kita langsung untuk review senjatanya terlebih dahulu saja ya guys. Nah kita lihat untuk senjata-senjatanya di sini. Pokoknya di sini untuk senjatanya itu benar-benar banyak sekali ya guys ya. Di sini bisa kalian pilih semua untuk senjatanya guys, dan di sini benar-benar keren-keren sekali untuk senjatanya ya guys ya. Di sini, nah di sini untuk senjata pertama itu ada AR dan sniper ya guys ya. Nah kalian bisa pilih saja di sini guys, tuh mantap banget sumpah guys di sini guys. Oke, di sini ada kurang lebih 200 atau 300 senjata ya guys ya, yang ada di dalam game ini guys. Jadi kalian pasti bakal dibikin bingung atau pusing ya guys ya untuk memilih senjatanya, karena di sini benar-benar banyak sekali ya guys ya. Oke, tuh mantap-mantap. Ada yang biasa, ada yang sudah memakai skin ya guys ya. Dan untuk skinnya juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya, ada banyak sekali di sini guys. Oke, bisa kalian lihat di sini guys. Oke, dan di sini ada brand juga ya guys ya di sini. Nah, ada senjata yang mirip kucing juga di sini guys, tuh. Oke, kalian juga bisa membeli semua senjata yang ada di sini ya guys ya. Kalian bebas tinggal pilih saja guys. Oke, sudah ya guys ya. Oke, di sini kita langsung coba untuk ganti ya guys atau memilih senjata. Nah, di sini untuk senjatanya saya sudah pilih nih guys, untuk tas 1, tas 2 dan tas 3. Nah, untuk tas 4 saya pilih lagi di sini ya guys ya. Oke, kita coba pilih yang mana nih guys. Senjatanya itu keren-keren banget, jadi saya bingung banget guys untuk memilihnya ya guys ya. Nah, di sini untuk senjatanya itu ada senjata yang double dan ada yang single ya guys ya. Nah, ini untuk double senjatanya ya guys ya. Oke. Nah, di sini kita coba pilih yang mana nih guys. Ini apa? Ini. Oke. Bingung banget sumpah guys di sini guys, senjatanya keren-keren banget ya guys ya. Oke, kita pilih yang mana ini guys? Ayo cepetan. Oke, kita pilih yang oke lah itu aja ya guys ya. Yang ini aja nggak apa-apa guys. Kemudian untuk pistolnya kita pilih yang mana nih guys. Untuk pistolnya juga ada single dan double ya guys ya. Untuk doublenya itu kita satunya itu memegang ini guys, apa namanya, pisau ya guys ya. Oke, kita coba pilih yang mana nih guys. Pistol yang biasa aja ya guys ya. Oke, yang ini aja guys. Oh, yang ini aja lah guys ya. Oke, kemudian untuk senjata ketiganya atau pedangnya ya guys ya, di sini kita pilih yang mana nih guys. Nah, di sini untuk pedangnya juga ada pedang yang mirip roti gitu ya guys ya. Dan masih banyak lagi ya guys ya, ada kris, ada tinju ya guys ya di sini. Oke. Oke, kita coba tinju aja di sini guys. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada bom ya guys ya. Nah, di sini ada bom yang mirip Patrick, bukan mirip sih, emang ini namanya bom Patrick ya guys ya. Oke, kita coba pilih yang bebek aja ya guys ya di sini, karena yang Patrick itu udah guys di sini saya sudah memakainya ya guys ya, yang ini. Oke, kita langsung kembali lagi saja. Oke, oh iya, di sini untuk itunya ya guys ya, apa namanya, karakter juga bisa kita ganti ya guys ya, untuk karakternya tuh kalian bisa pilih saja untuk karakternya di sini guys. Kita coba ya guys ya, kita ganti karakternya yang ini aja. Nah, kemudian yang ketiga itu logo saat kita membunuh atau mengekill musuhnya ya guys ya, kita pilih yang ini aja ya guys ya. Oke, kita kembali lagi saja. Nah, tuh kan karakternya ganti. Di sini karakternya tuh ada dua ya guys ya. Kita pilih yang pertama aja, yang ini guys. Oke, dan di sini kita langsung menuju untuk gameplaynya ya guys ya. Untuk menuju ke gameplaynya itu kalian bisa langsung klik logo merah yang ini guys. Kalian klik saja. Dan di sini untuk mode permainannya ya guys ya. Dan untuk mapnya ini udah ada updatean terbaru guys. Ada banyak sekali di sini guys untuk mapnya ya guys ya. Dan di sini juga ada mode-mode lain yang bisa kalian pilih. Cuman di sini bahasanya masih bahasa Chinese ya guys ya. Jadi di sini saya kurang paham guys. Oke, kita pilih map yang pertama saja ya guys ya. Nah, di sini karena kita memainkannya secara offline, jadi kita bisa
ngatur untuk bot dan playernya ya guys ya. Dari sini kita botnya kita pilih sampai 10 aja ya guys ya, biar banyak, dan playernya juga kita pilih 10 ya guys ya, biar banyak. Oke, kita langsung klik tombol warna merah ini ya guys ya. Nah, di sini kita langsung saksikan bersama-sama guys untuk gameplaynya di sini. Oke, gila. Nah, ini dia guys, kita sudah masuk dalam gameplaynya ya guys ya, dan bisa kalian lihat di sini guys untuk grafiknya benar-benar sudah HD sekali ya guys ya. Gila tuh. Mantap sekali di sini guys. Ini benar-benar sudah diupdate ya guys ya, untuk segi grafiknya juga sudah diupgrade di sini guys. Oke, mantap. Oke, jadi ukuran dari game ini juga terlalu kecil-kecil amat sih guys, yaitu 900 MB ya guys, lumayan gede. Dan untuk full size nya kurang lebih 1 GB-an kali ya guys ya, kalau nggak salah ya guys ya. Oke, aduh mati lagi kampen. Oke, di sini untuk playernya itu banyak banget guys. Tuh di sini ada ayam juga guys. Ayamnya kita tembak guys, langsung hancur dia guys. Oke, dan di sini kita coba ganti senjata. Oke, ini senjata pakai panahan. Oke, banyak banget di sini guys. Oh no. Mampus kau. Nah, di situ ada logo itu ya guys ya, kalau kita nembak. Oke. Oke, kita ganti lagi. Dan di sini juga unlimited peluru juga kayaknya guys di sini. Oke, tembakannya ini keren banget sih sumpah guys. Oke, nice. Nah, di sini untuk tas kita ya guys ya. Nah, di sini kan ada tas 1, tas 2, tas 3 ya guys ya. Kita coba pilih tas 1, tas 2 dulu ya guys di sini. Oke, ini tas 2-nya. Ini keren juga nih guys. Anjir, gua pada ngumpul di situ semua guys. Nah, kita lihat untuk ini pistolnya ya guys ya. Mampus kau. Kita lihat untuk bomnya mana nih, untuk bom. Nah, ini dia guys, bom Patrick ya guys ya. Kita bom Patrick aja guys. Wah, oke, kita bom Patrick. Aduh, bomnya satu doang guys, gak ada lagi ya guys ya. Anjir. Oke, di sini kita bisa membidik atau enggak. Oke, kita maju. Ayo, teman kita nggak mau maju sih. Oke, kita maju dulu, maju. Anjir. Oke, kita ganti senjata lagi di sini guys. Kita senjata yang ketiga ya guys ya di sini. Oke, nah kita coba. Ini keren banget. Di sini juga bisa celarak ya guys ya. Oke. Ada yang banyak guys di sini guys. Oke, kita maju coba guys. Mampus guys, sudah double kill kita guys. Oke, kita maju lagi. Itu. Itu teman kita guys, kampret. Oke, nice. Oke, kita ganti tembakan ini. Oke, ini pistolnya. Oke, dari segi audio visualnya ini sih udah oke ya guys ya, untuk tembakannya. Dan di sini segi grafik atau tempat juga udah mirip dengan game Crossfire ya guys ya. Anjir, musuh semua itu guys. Oh no. Oke, cuman masih agak kaku ya guys untuk pergerakan musuhnya, atau karakter kita juga agak kaku masih guys. Oke, kita coba lihat bom. Ini bom biskuit Roma guys. Mampus kau. Mampus kau. Nah di sini untuk bom biskuit bomnya nggak habis-habis nih guys, untuk bom Roma ini ya guys ya. Aduh mati guys. Oke, kita lihat untuk ini ya guys ya, senjata yang keempat. Oke, kita lihat di sini. Ini keren lagi nih guys, brain ya guys ya. Oke, kita coba. Mampus kau, kita dapat habis di sini. Anjir, kok mati sih musuhnya pakai itu kayaknya guys. Oke, ini pistolnya, ini keren banget nih guys. Pistolnya satunya kita memegang ini ya guys ya, senjata pisau. Oke, nah untuk bomnya yang apa ini? Ini bom bebek nih guys. Oke, ini bom bebeknya juga gak habis-habis ya guys ya. Oke, mampus kau. Oke, mantap. Waduh, kita mati lagi di sini guys. Oke guys, di sini kita coba ganti senjata lagi ya guys ya. Oh iya, di sini saya lupa guys, di sini untuk settingannya kalian bisa langsung atur ya guys ya, di sini. Nah, di sini kalian bisa langsung atur untuk settingannya. Di sini ada FPS ya guys ya. Jadi di sini kayaknya itu untuk settingan grafiknya ya guys ya. Karena di sini masih bahasa Inggris guys, jadi saya kurang tahu ya guys untuk settingannya. Yang jelas sih di sini kalian bisa mengganti untuk kontrolnya ya guys ya. Kalian bisa custom di sini guys untuk kontrolnya. Nah, punya kalian di sini kalian bisa setting ya guys ya untuk kontrolnya di sini. Oke, mungkin saya kayak gini aja. Kemudian kalian tinggal langsung klik save ya guys.
saja yang warna merah ini guys, kalian langsung saja di sini save aja. Oke, dan di sini kita langsung coba senjata yang terakhir, yaitu senjata yang nomor 4 ya guys ya. Senjata yang nomor 1 ya guys ya, karena yang 4 tadi udah ya guys ya, yang nomor 1 yang ini bener guys. Oke, karena di sini saya belum memakai untuk bomnya ya guys ya. Oke, kita langsung saja di sini. Oke. Huts. Wih, gila, untuk reloadnya juga keren banget guys. Ini kayak tembakan transformer ya guys ya. Oke, mantap. Oke, di sini kita coba ganti untuk bomnya ya guys ya. Nah, ini di sini untuk bomnya juga lucu banget guys, karakter cewek gitu ya guys ya. Oke, kita coba lempar. Anjir. Belum lempar bom malah jatuh guys. Oke, kita coba lagi di sini guys, lempar bom. Nah, ini deh guys untuk bomnya. Oke, lucu banget di sini guys untuk karakter ininya ya guys ya, bomnya itu disentil dulu sebelum melempar ya guys ya. Kocak banget sumpah guys nih. Oke, dan bomnya juga nggak habis-habis guys, mantap. Oke, kita nyampahin aja di sini guys. Oke, jadi sebelum melempar dia nyentil dulu ya guys ya untuk bomnya. Ini keren banget guys untuk bom yang satu ini ya guys ya. Oke, kita langsung bobot habis aja di sini. Oke, mampus kau, mampus kau. Oke, kita bisa langsung ke tempat musuhnya di sini guys. Mampus kau, kita musnahin aja semua musuhnya di sini. Oke, ini ada ayam. Mampus kau. Oke, mana musuhnya? Habis langsung di sini guys. Oke. Oh, itu dia guys. Anjir, mampus kau. Oke, kocak banget coba guys di sini guys. Oke, kita ganti senjata ini lagi. Aduh, mati guys. Oke guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game FPS yang mirip dengan game Crossfire ya guys ya, yang gamenya ini itu sudah grafik HD, full skin, full senjata, punya udah lengkap banget di sini guys. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys ya, agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, okay? Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.